masuk ke negara orang, kemudian nak tunjuk sikap biadab pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila sebuah kenderaan bernombor pendaftaran Singapura dilihat cuba memotong barisan ketika berada di lampu isyarat. Tindakan pemandu tersebut membuatkan pengguna jalan raya yang lain berasa berang. Bosan dengan sikap pemandu yang mementingkan diri, akhirnya seorang rider mengalihkan motosikalnya dan berhenti betul-betul di hadapan kereta tersebut. Tujuannya untuk menghalang kereta Singapura tersebut daripada memotong barisan, sekaligus memaksanya menunggu dan mengutamakan kenderaan yang telah beratur terlebih dahulu.